Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat Mulyana Vlog Channel. Kali ini saya berkunjung tepatnya di Kampung Tarikolot, sahabatku. Blok Calengka, Desa Cikalong, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Oke. Sebelum lanjut, apa kabarnya sahabat Mulyana Vlog Channel? Semoga kabar baik menyertai kita semua, dan semoga sahabat Mulyana Vlog Channel selalu ada dalam kebahagiaan, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, sahabatku. Oke, siap lanjut, sahabatku. Dan ini kayaknya, sahabatku, tuh di atas itu ada perkampungan, sahabatku, ada rumah di atas. Benar-benar ini tebing, sahabatku, tuh. Tebing. Nah, ini perkampungannya, sahabatku. Dan ini di atas kayaknya ini kandang ayam kayaknya, sahabatku. Coba lihat, sahabatku, saking ke atasnya. Tangganya juga seperti ini, sahabatku. Dan ini yang ke kanan ini pakai bambu, sahabatku. Nah, ini sahabatku depan rumahnya, rumah panggung, sahabatku. Ini ditanami apa-apa namanya ini? Hanjuang, sahabatku, kalau di daerah saya ini namanya biasanya apa, tempat pembatas tanah seperti ini, sahabatku, tumbuhan pembatas tanah pakai hanjuang seperti ini, sahabatku. Ya, banyak kan. Nah, seperti inilah, sahabatku, suasana kampung apa ini, Tarikolot, sahabatku, Desa Tarikolot. Kampung Tarikolot, sahabatku, Blok Calengka. Nah, seperti inilah suasananya, sahabatku. Dan ini ada kandang ayam juga, sahabatku, seperti ini. Dan ini di belakangnya, sahabatku, mantap. Aduh, ini jambannya, sahabatku, seperti ini.
Kami ieu teh ka dieu teh ka mana teh? Ka Desa Tarikolot ka dieu teh. Oh, ka Kampung Tarikolot. Mohon tebih keneh ti dieu teh, Pak. Oh, mohon. Mangga turun, Pak. Nah, sebetulnya ini masih ke apa? Jalan menuju ke Kampung Desa Tarikolot, sahabatku. Dan ini coba lihat, sahabatku, aduh, mantap banget, sahabatku. Coba lihat di perkampungan seperti ini, sahabatku, tuan. Ini wah, keren banget, sahabatku. Oh, airnya coba jernih sekali, sahabatku tuh. Ini jamban umumnya, sahabatku. Masya Allah, tabarakallah. Airnya jernih sekali, sahabatku. Keren. Lebih ingin lihat dulu, sahabatku nih. Tuh. Airnya, sahabatku. Ya, sangat jernih sekali, sahabatku. Mantap. Dari sananya seperti ini, sahabatku. Coba lihat airnya, sahabatku, mantap banget. Tuh. Seperti ini. Dari sananya itu pakai apa? Pakai pipa bambu dari alami seperti ini, sahabatku. Tuh. Ini dibuat dari bambu, sahabatku, bukan paralon. Si bapak, sahabatku. Kat ngarit, Pak. Bade ngarit. Oh, si bapak mau cari sayuran, sahabatku. Kita bareng. Oke. Okay. Kata si bapak besok acara pengajian bulanan ya, Pak. Acara bulanan. Tuh, si bapak mau mengambil sayuran. Kalau dari bahasa Sundanya itu lalab ya, Pak. Bapaknya mah dia milarian lalab, sahabatku. Abiti dedel, Pak. Mohon. Oh, mohon. Itu tanya, Pak. Dan ini akses jalannya, sahabatku, coba menuju kampung apa ini, Pak? Namanya, Pak? Oh, Kampung Tarikolot, sahabatku nih. Akses jalannya seperti ini, sahabatku. Coba lihat. Ini udah pakai balasan batu, sahabatku. Cuman udah habis terkikis air, sahabatku, air hujan. Tuh, coba lihat, sahabatku. Waduh, jalannya terjal sekali, sahabatku. Kapal di mana, Pak? Oh, mohon. Nah, dan ini akses jalannya. Dan ini akses jalannya menuju desa Kampung Tarikolot, sahabatku. Kebetulan nih bareng sama si bapak sarang bapak saya itu, Pak. Sarang bapak Ahrum. Ini si bapaknya mau cari lalapan buat acara bulanannya, Pak. Mau acara bulanan pengajian besok katanya, sahabatku. Bareng sama si bapak, jadi kita ngerokok dulu, sahabatku, di tengah perjalanan seperti ini nih. Sama si bapak ini katanya mau cari lalapan buat besok acara pengajian, sahabatku, bulanan. Halo, dok, kepala,
Nah, ini barang si bapak, sahabatku ini. Curug. Mohon, mohon. Mohon. Insya Allah tadi itu menawi ka bujang, Pak. Yang ningali heula Kampung Tari Kolotna gitu. Dan ini ada apa ini? Sungai, sahabatku. Sungai kecil, Lebak, sahabatku. Dan ini akses jalannya menuju ke Kampung Tari Kolot ini seperti ini, masih tanah, sahabatku. Tuh. Dari lalap naon wae Pak eta teh Pak. Oh, iya, mohon. Rembung katanya si Bapak ini mau cari rembung, sahabatku. Buat acara bulanan. Ngajian. Nyanjak sahabatku. Aduh. Aduh, emang penuh perjuangan sahabatku menuju kampung apa dari kolot ini. Coba lihat. Saya barusan dari bawah sahabatku tuh. Nanjak. Oke. Lanjut lagi sahabatku. Mohon mangga, Pak. Hatur nuhun ya, Pak. Assalamualaikum. Kita lanjut kembali si Bapak katanya mau cari rembung sahabatku, bareng sampai di sini aja. Tuh, rembungnya bagus tuh. Dulu. Tuh, si bapak udah dapat satu rembungnya. Oh, abi tipain atuh panya. Mohon mangga, assalamualaikum. Ini akses jalan menuju Kampung Tari Kolot sahabatku. Bukan Tari Kolot sahabatku. Jalannya, masya Allah jalannya sahabatku. Tarik kolot itu sahabatku. Aduh. Kayaknya. Nah, ini sahabatku. Kampung Tarik Kolot sahabatku. Nah, ini Kampung Tari Kolot sahabatku. Desa Cikalong, Kecamatan Sodonggir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sahabatku.
biasa sobat lo. Kampungnya seperti ini, banyak kan rumah panggung sobat lo. Hah, ngiring amengan ngada mer konten. Pamie teh ka mana ieu teh? Canakna teh. Damang. Ngarokok lah teh ya. Heeh, ka ieu teh kampung Tarikolot nya. Ka canakna teh ka Desa Cikalong. Terus. Desa na teh. Assalamualaikum. Ibu Damang ngiring amengan puntennya kawaga waktasna sarang ibu saha ibu Mimin pamie teh reres kampung naon ieu teh sa Tarikolot oh blok nama blok Calengka gitu desana mah Cikalong ini sama oh sahabatku ini kampung Tarikolot nih alhamdulillah si ibunya ramah-ramah nih aduh ini suasana di kampung Tarikolot ya abad itu. Ini desa terujungnya bu, desa terujung, kampung terujung sahabatku di Desa Cikalong sahabatku. Ini kepedinya, kepedinya. Mohon maaf ibu, aku punya nggak ada waktunya atau sama si ibunya sahabatku. Kita lanjut kembali. Itulah sahabatku, suasana kampung Tarikolot sahabatku. Dulu sahabat tuh ini suasana perkampungan sahabat tuh aduh ibu ngiring amengan bu kadia bu mohon Damang bu ngiring silaturahim mohon oh bapak tebihnya kampung Tarikolot teh abi tipalihan dede ibu. Nang oh mohon cakat sarang Kang Nang iya teh oh Kang Nang mati paling dia mana cakat tukang lauknya sarang enak teh ayo nate ibu teh abi teh ayah iya nama teh kadinya teh kanan teh nuah nate sambil teh lemburnya lembur sarang kahanap mohon kita cina kadinya kepala hidinya cina ngonten mah cina gitu teh dari rencangan sang rencangan dua an betul anu ngangge kaca soca kadieu teh anjeunna teh oh abi mah nembean kadieu mah hayang ka pungkur ning duaan nya teh nembean abi mah anu teu Damang teh anjeun cenah nu dioperasi teh ieu na raka na cenah teh oh eta mah ieu sate na mina teh lah engkus namun raka na teh engkus caket teh di saat nabi masa teu acana saronge Kang Nang mohon mohon kalah wakwar kalah hujan tuh turun hujan sahabatku tadi itu dah mati ya di bumi tadi itu mas Ep oh oh iya hungko terus tadi itu biasa mohon sahabatku suasana kampung apa Tarikolot seperti ini sahabatku alhamdulillah ketemu sama si ibu di sini nih sahabatku tuh
hujan sebetulnya. Sahabatku, kebetulan ini turun hujan gerimis sahabatku tuh. Ini saya berada di apa? Kampung Tarikolot sahabatku. Assalamualaikum. Aduh, miring liar dari dar ke dia. Aduh, daramang. Ini kehujanan dia, tukang ical lantai ya. Punten apa, nya? Ibu, sah sih ayah lu jalan teh. Oh siapa ya? Di paling mana namanya Rusun? Kita bisa berat hujan. Abi mati ya, wah dari dari ya perkampungan ya. Mering studio ibu. Wah kene. Suasana kampung apa ini Tarikolot dan ini gambar ini sahabatku semuanya. Untuk konten kali ini saya cukupkan sekian dulu sahabatku. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Terima kasih sahabat baikku semuanya. Dan mohon di share juga video saya ini sahabatku.
kunjungan ke desa Tarikolot, yaitu kampung Tarikolot, sahabatku, desa Cikalong, kecamatan Sadong Hilir. Sekian dulu sahabatku, akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.